Dari lanjutan Piala Presiden 2024, laga seru bakal tersaji di grup B antara Persija Jakarta kontra Madura United pada sore nanti. Duel sengit lain juga akan mempertemukan tuan rumah Bali United menghadapi Arema FC. Laga grup B Piala Presiden 2024 akan dibuka dengan duel Bali United menghadapi Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Minggu sore. Bertindak sebagai tuan rumah, Serdadu Tridatu bakal manfaatkan dukungan penuh supporter. Sejumlah penggawa baru sudah siap diturunkan, termasuk dua legion asing Yutsuro Maruoka serta Brandon Wilson. Di kubu seberang, Arema FC akan tampil dengan skuad baru dengan persiapan yang baru 3 minggu. Kondisi ini jadi tantangan bagi pelatih anyar asal Brasil, Jul Cornelli, untuk membangun mental pemain dan menyatukan kekompakan tim. Pertandingan lain di grup B bakal menyajikan laga antara Madura United kontra Persija Jakarta Minggu malam. Di bawah pelatih baru Widodo C. Putro, laga Piala Presiden bakal dimaksimalkan guna menyatukan seluruh pemain Laskar Sapi Kerap yang tengah bersiap jalani Liga 1. Sementara itu, kubu Persija yang kini dinakodai pelatih asal Spanyol, Carlos Pena, siap tampil maksimal. Di laga nanti, sejumlah pemain muda diprediksi bakal diturunkan sejak menit awal. Langkah ini dilakukan agar para pemain inti terhindar dari cedera saat menghadapi kompetisi Liga 1 nanti. Tim Liputan melaporkan.